Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan proyek sistem pagar kerusakan motor. Kemarin kita sudah membuat form jenis kerusakan. Nanti dari tiap jenis kerusakan akan diuraikan dalam beberapa ciri kerusakan. Pertama, kita siapkan dulu struktur tabel untuk menyimpan ciri kerusakan. Kita buka database akses DB Motor MDB. Kita buka DB Motor MDB. Kita buat struktur tabel untuk menyimpan ciri kerusakan. Lewat menu grid, tabel desain. Field yang pertama, no jenis. No jenis ini untuk koneksi ke tabel jenis, tipenya teks, sisnya 4. No jenis, tipenya teks, sisnya 4. Lalu berikutnya, no ciri, ini untuk nomor ciri kerusakan, tipenya teks, sisnya 4. No ciri. Lalu ciri ini untuk ciri kerusakan teks sisnya 75 dan diagnosa ini pakai memo. Ciri tipenya teks sisnya 75. Dan terakhir diagnosa. Diagnosa tipenya memo. Nomor cirinya ini kita beri primary key. Kita beri primary key. Ini kita simpan struktur tabelnya. Kita shift beri nama ciri. Kita oke. Kalau sudah membuat struktur tabel, kita tutup Microsoft Access. Statusnya kita tutup. Kita buka project motornya. Double klik PR Motor VDP. Kita tambahkan form baru ya. Kita tambahkan form baru, beri nama ciri. Tambahkan form baru, simpan dengan nama ciri. Untuk menambah form baru, klik menu Project, Add Form, menambah form. Terus klik tombol open. Setiap form ini otomatis namanya form 1. Untuk merubah menjadi ciri, merubah namanya menjadi ciri, klik menu file, save form 1. Ini ada beri nama ciri. Untuk merubah nama yang di luar kurung, ini masih form 1 lewat property name. Sama beri nama ciri. Atau posisinya tengah layar ya. Tata posisinya center screen. Kita buat desain form ciri.
Form ciri kerusakan ini desainnya hampir sama dengan form jenis kerusakan. Hampir sama dengan form jenis kerusakan dengan jenis ini. Jadi kita bisa mengcopy dari sini. Ini tinggal ini jenis ya. Kita seleksi. Kalau sudah, klik kanan salah satu objek, copy. Jadi, kembali ke ciri, klik kanan, pas. Kalau sudah copy, sekarang kita edit sesuai dengan ini. Yang pertama, labelnya, form ciri kerusakan, nomor jenis, jenis kerusakan. Judulnya ini kita ganti form ciri kerusakan. Ini kita ganti nomor jenis. Nomor jenis. Lalu ini jenis kerusakan. Ganti jenis kerusakan. Berikutnya nomor ciri, ciri kerusakan dan diagnosa. Ini nomor ciri. Nomor ciri. Ini ciri kerusakan nih. Ciri kerusakan. Dan terakhir, diagnosa. Nah, sekarang untuk textbooknya ya. Textbooknya ini Anda rubah mulai dari bawah. Nanti yang Anda rubah mulai X diagnosa ini ya. X diagnosa, X ciri, X no ciri, X jenis, X no jenis. Yang bawah ini yang kita ganti properti name ya. Name-nya Anda ganti X diagnosa. Diagnosa. Lalu ini X ciri ya. X ciri. Nomor ciri ini X no ciri. Jenis kerusakan X jenis. X jenis. Lalu nomor jenis ini X no jenis. X no jenis. Yang sebelah kanannya ini no jenis. No jenis. Ada suaranya ini ya. Ini moodnya aktif kok, speakernya aktif. Oke. Sekarang berikutnya kita atur adu DC-nya ya, adu DC-nya. Ini ada ciri dan jenis yang dipakai. Jenis ini nanti untuk menampilkan nomor jenis, kalau ini kita klik ya. Ciri ini nanti digunakan untuk menyimpan.
Ini yang jenis sudah ada. Ini sudah ada TB jenis. Sekarang yang TB macam ini kita ganti TB ciri ya. Kita ganti TB ciri. TB ciri. Lalu captionnya kita ganti ciri. Tombolnya tetap ya. CMD simpan, CMD hapus, CMD stop tetap, timernya tetap. Yang ciri ini tadi, jangan lupa Anda rubah record source-nya, ya, sumber datanya. Nah, record source-nya ini masih macam, dirubah ke ciri. Tabel dirubah ke ciri. Kalau sudah, kita atur, kita rubah tampilan data grid-nya. Ini masih miliknya jenis, nomor jenis ini. Kita rubah tampilannya ke tabel ciri. Sekarang rubahnya, Anda rubah dulu data source-nya. Data source-nya diganti dengan TB ciri. Lalu tampilkan feed-nya, ini data grid-nya di klik kanan, retrieve feed. Retrieve feed, yes. Nanti berubah miliknya ciri. Kalau mau merubah lebar kolom, di klik kanan, edit. Ini Anda rubah lebar kolomnya. Nah, ini untuk desain formnya. Sekarang kita masuk ke kode program. View kode. Kode program yang pertama kita buat privat sub blank form untuk mengosongkan form. Ini privat sub blank form ini yang pertama ini gunanya untuk mengosongkan tampilan data grid supaya data gridnya tampil pertama kali kosong. Select bintang from ciri, where no ciri, titik-titik. Lalu ini mengosongkan textbooknya. Privat sub blank form ini kita ketik langsung privat. Setelah membuat privat sublink form, berikutnya saat form aktif, ini kita isikan combo box XNode jenis, kita isi dengan data nomor jenis dan jenis kerusakan. Privat sub form aktif, kita klik droplist yang kiri, klik form, klik droplist yang kanan, klik prosedur aktif. Kita masukkan kode programnya. Ini mengisi combo box nomor jenis. Ini setelah itu blank form mengosongkan form ya. Coba kita lihat hasilnya, kita start. Ini Anda berarti belum menentukan form utamanya ya. Ini kalau cara yang lain lewat project property. Startupnya ini Anda tentukan. Kita tampilkan dari ciri. Ciri. Nanti kalau ada kesalahan di sini, move first. Ini kita tutup dulu. Ini berarti yang form load ini belum berarti ya. Form load ini harus kita buat dulu. Privat sub form load untuk mengaktifkan form tabel jenisnya. Di form ini sudah, klik droplist yang kanan, pilih prosedur load.
Nah, ini kalau kita klik, tampil data nomor jenis dan jenis kerusakan. Nah, nanti kita atur supaya kalau ini tampil ini lebar, nanti kalau kita klik akan menampilkan jenis kerusakan di sini. Ini menggunakan tiga kode program sekaligus. Dropdown itu saat datanya tampil, lebarnya dibuat 5.000 ini dilebarkan. Setelah kita klik nomor jenis kotak yang kanan diisi dengan nomor jenisnya, lalu lebarnya dikembalikan ke 1250. Kursor digerakkan ke nomor ciri. Saat kursor ke nomor ciri, nanti akan mencari data jenis yang kita klik, mencari ini di tabel jenis, lalu menampilkan jenis kerusakannya di X jenis. Oke, ini ya. Ini kalau kita jalankan, di saat ini kita klik, ini namanya drop down nih. Ini dilebarkan. Kalau kita klik salah satu, ini datanya diambil dari kiri sebanyak 4, lalu dicari di tabel jenis yang nomor jenisnya J001, jenis kerusakannya ditampilkan di jenis ini. Kursor ke sini, ke nomor seri. Sekarang untuk pengisian data, penyimpanan data ya. Untuk pengisian data, Anda buka file Excel yang kemarin Anda copy itu ya. Nanti Anda gunakan yang tab ciri ini. Jadi ini satu jenis, ini ada beberapa ciri. Kita buat dulu CMD simpan nih, untuk menyimpan data. CMD simpan dulu ya. Di saat kita klik tombol simpan, nanti akan dicari nomor cirinya. Kalau nomor cirinya EOF belum ada, add new menambah data baru. Ini yang disimpan nomor jenis sampai diagnosa, lalu update. Setelah itu nomor ciri, ciri dan diagnosa dikosongkan. Kita klik drop list yang kiri, CMD simpan nih. CMD simpan. Ini sudah klik. Kita masukkan kode programnya untuk menyimpan data ciri kerusakan. Sekarang kita coba menyimpan data ciri kerusakan. Kita tentukan jenisnya dulu, J001. Ciri kerusakan yang pertama C001. Ciri kerusakannya ini kita copy dari file Excel ini. J001 kita copy. Kita masukkan ke ciri kerusakan. Diagnosanya kita copy dari ini, diagnosa.
Ini kita klik simpan, C001 belum ada, berarti menambah data baru gini ya. Ini dilanjutkan sampai C004 tuh. Sampai C004. Ini ciri kerusakan. Lalu diagnosanya. Diagnosa. Ini kita simpan, belum ada C004, berarti menambah data baru. Nah, nanti kalau kita mau membuat C005, C005 ini miliknya G02, miliknya G02. Kita rubah dulu jenisnya. Ini kita rubah dulu ke G02. G02. Kalau ini kosong, berarti kita belum pernah mengisi G02. Kita isi dari C005. Kita masukkan ciri kerusakan. Kita simpan nih. Ini C02 sampai C013, sampai C013. Ini cirinya. C013. Ini diagnosanya. Kita simpan nih. Ini nanti tampilannya mengikuti jenis yang kita klik ya. Ini G002 sesuai ini. Kalau ini kita klik G001, kita ganti G001. Yang tampil G001 ini. Ini C002. Nah, kalau misalkan ada data yang terlewat, C002 ini belum diisi ya, miliknya C001. Ini berarti kita aktifkan dulu C001 dulu. Kita aktifkan C001. Kita isikan C002. Ciri kerusakan diagnosa. Kita simpan, ini belum ada, nanti akan nambah sini C02. Nah, sekarang kalau kita mengisi yang sudah ada, misalkan C01. Ini sudah ada C01. Ini kalau kita tap, harusnya datanya tampil ya. Ciri kerusakannya apa, diagnosanya tampil. Sekarang kita buat kode programnya supaya kalau kita mengisi nomor ciri yang sudah ada, datanya otomatis tampil. Kode programnya di semua ciri lost focus ini ya. Setelah kita mengisi nomor ciri, cari nomor cirinya di tabel ciri, cari find EOF itu tidak ketemu, kalau not EOF berarti kalau ketemu. Kalau ketemu tampilkan nomor ciri dan diagnosa. Tampil pesan nomor ciri sudah ada. Data diedit kalau yes ke X ciri, kalau no dikosongkan. Di X no ciri lost focus. Terus yang kiri kita klik X no ciri
Kita klik drawbridge yang kanan, prosedurnya lost focus. Masukkan kode program untuk lost focus. Ini perintah menampilkan ciri dan diagnosa dijalankan kalau nomor ciri yang kita cari, yang kita isikan dicari ketemu. Kalau belum ada, ini tidak akan dijalankan. Misalkan kita isi C003. Ini belum ada, berarti tidak ada yang tampil ya. Tapi kalau kita isi yang sudah ada, ini kita tap atau kita klik, datanya akan tampil. Nomor ciri C001 sudah ada, data diedit. Kalau tidak diedit, no, dikosongkan. Kalau yes, nanti kursor ke ciri kerusakan. Ini bisa kita edit ya, cirinya atau diagnosanya. Nah, ini kalau kita simpan C001 ini sudah ada, datanya ini akan diedit. Edit ini ya. Berikutnya untuk menghapus menghapus data. Ya. Untuk menghapus data ini kita rubah drawbridge yang kiri CMD hapus. Prosedurnya klik. Lalu perintahnya kalau kita klik tombol hapus, nanti akan ditampilkan pesan data nomor ciri mau dihapus, tombol yes no. Kalau diklik tombol yes, delete ini menghapus data yang aktif. Untuk menghapus data, kita tampilkan dulu datanya. Kita tampilkan dulu datanya, misalkan C004. Datanya tampil. Kita klik tombol hapus. Data nomor ciri C004 ini mau dihapus. Kalau no, tidak jadi dihapus. 004-nya masih ada. Kita yes dulu. Ini kalau kita klik hapus. Kalau kita klik tombol yes, nanti yang C002 ini hilang, dihapus. Nah, yang terakhir tombol stop untuk menutup form. Kita klik drop list yang kiri CMD stop. Perintahnya unload me. Ini kalau kita stop, keluar ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan diagnosa ini ya. Yang diagnosa ini diagnosa menggunakan textbook biasanya, textbook seperti ini. Jadi kalau Anda membuat textbook pertama kali, lebarnya tingginya seperti ini, bahkan seperti ini. Ini tinggal Anda tarik, Anda tinggikan. Textbook ini kalau kita tinggikan, nanti bisa Anda atur teksnya hanya tampil satu baris atau beberapa baris.
Pengaturannya lewat properti multiline nih. Ini standarnya false, false. Kalau ini masih false, kalau teksnya panjang nanti hanya tampil satu baris memanjang. Contohnya seperti ini ya, teksnya memanjang gini, satu baris. Supaya kalau teksnya panjang bisa beberapa baris, multiline-nya diatur ke true. Ini multiline-nya ini dirubah ke true, multiline. Ini kita rubah. Nah, kalau multilinear true ini bisa beberapa baris. Berikutnya untuk mengatur supaya kita mengisi nomor ciri hanya 4 karakter ya. Ini misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 karakter gini ya. Nah, supaya kita hanya bisa mengisi nanti kalau 4 karakter langsung turun ke ciri kerusakan. Kita bisa menggunakan ngeceknya pakai X no ciri. X no ciri ceng ini ya. Jadi saat ceng itu saat perubahan data di nomor ciri, kalau panjangnya sudah 4 karakter, kursor langsung ke X ciri. X no ciri prosedurnya ceng. Ini kalau kita sudah ngetik 4, 1, 2, 3, 4, langsung turun nih. Ini kita selalu sudah panjangnya 4 karakter, langsung turun. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk form ciri kerusakan. Aldi Dwi Rizka Muhammad Henan Sabila. Salisa Tifana Yevira. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.